Halo all, welcome again to Kitchen Paradise. Hari ini aku kedatangan produk yang kecil-kecil tapi dinantikan banget. Nah ini dia, ini adalah knob ya, atau pegangan panci dari Stop. Ini aku belinya di Williams Sonoma, namanya Stop Williams Sonoma Pineapple Knob Brass, made in France. Dan ini memang packagingnya kayak gini, aku juga kaget karena biasanya knobnya Stop itu ada boxnya, tapi ternyata emang kayak gini dari sananya, dari Williams Sonomanya tuh kayak gini gitu. Ini langsung dibuka aja. Nah, nih bentuknya kayak gini. Ini warnanya gold dan itu jarang banget ya si Stop ini punya knob yang bentuknya tuh yang lucu-lucu tapi warna gold. Dia banyak ya ngeluarin knob bentuknya lucu-lucu tapi rata-rata warnanya tuh silver semua. Nah, kita ganti di stop aku yang warna putih dulu. Pastikan kalian memilih obeng yang ukurannya pas ya dengan bautnya knobnya. Lubang knobnya ini ternyata ada sisa makanan, jadi aku mau bersihin dulu sedikit. Untuk knob yang satu lagi, aku memutuskan akan memasangnya di stop aku yang Fleur de Lis, yang ini warna biru, ini aku akan kuganti. Tadinya mau di perfect pan, tapi nggak jadi, hanya ke yang Fleur de Lis ini aja. Sama kayak tadi ya, stepnya. Wah, ternyata bagus banget ya kalau dicocokin sama yang warna biru ini. Aku kira bagusnya di putih aja, ternyata di biru ini bagus banget. It's a very good combination, right? Gold and blue. Oh my god, aku gak nyangka akan sebagus ini sih. Tapi di putih juga emang bagus banget. Aku udah pernah lihat yang di putih dan itu emang bagus banget. Gold dan putih, tapi kalau yang gold and biru aku baru ini dan bagus juga. Okay, that's all. Ini dia hasilnya, blue and white with a gold knob. Thank you so much for watching. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye.